Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala illa billah. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Bapak harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah di masa pandemi ini. Salam tangguh corona. Anakku sekalian yang hebat. Pada tahun 1970-an, Raja Dangdut Indonesia, Bung Haji Ruma Irama, pernah bernyanyi lagu tentang penduduk Indonesia. Kurang lebih begini lagunya: 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah Indonesia. Demikian lagunya anakku sekalian. Anakku sekalian, pernahkah kalian berpikir bagaimana kalau lagu Bung Haji Roma Irama tadi itu dinyanyikan di tahun 2020 ini? Tentunya suatu hal yang lucu bukan? Kenapa? Bisa kalian tahu? Iya betul. Karena di tahun 2020 ini penduduk Indonesia sudah tidak 135 juta lagi Badan Pusat Statistik Indonesia Per Juni 2020 Telah merilis Bahwa data penduduk Indonesia Telah menembus 265 juta jiwa Jadi Kalau Bung Haji Rumah Irama akan bernyanyi Harusnya Sudah menyanyikan lagu Demikian 265 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih seperti itu anakku sekalian. Anakku sekalian, berbicara masalah penduduk. Dari tahun 70-an tadi yang Bapak sampaikan sampai tahun 2020 saat ini hampir setengah abad lebih Penduduk Indonesia telah bertambah dari 135 juta menjadi 265 juta. Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun itulah yang dinamakan dinamika penduduk. Anakku sekalian yang hebat, berbicara masalah kependudukan. Hal ini penting untuk kalian ketahui dan pelajari. Karena besarnya potensi jumlah penduduk, Indonesia merupakan modal awal yang kuat, merupakan modal awal yang besar untuk pembangunan Indonesia. Untuk itulah, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika kependudukan Indonesia. Untuk itulah, anakku sekalian, marilah kita bersama-sama untuk melihat tayangan sikat berikut ini. Bagaimana anak sekalian setelah kalian melihat tayangan video tersebut dapatkah kira-kira kalian menyebutkan beberapa kata kunci yang akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap dinamika kependudukan di Indonesia. Iya. Bagus. Tadi pada video tersebut Kalian telah melihat adanya kematian, kelahiran, dan migrasi. Baiklah, anakku sekalian, untuk lebih mendalamnya, kalian mendalami materi ini akan Bapak kupas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan di Indonesia. Yang pertama adalah mortalitas, atau tingkat kematian. Mortalitas, atau tingkat kematian, dapat kita artikan sebagai jumlah kematian setiap seribu penduduk setiap tahun. Dalam istilah lain, bisa disebut dengan CDR. Atau crude death rate, di mana tingkat kematian dapat kita hitung, anakku sekalian. Bagaimana caranya? Yakni dengan cara membandingkan jumlah kematian pada saat tahun itu dengan jumlah penduduk kali seribu yang kedua. Faktor yang kedua, anakku sekalian, adalah natalitas atau yang lebih kita kenal dengan kelahiran. Apa itu natalitas? Natalitas adalah jumlah kelahiran setiap seribu penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun setiap tahunnya atau yang lebih kita kenal dengan GFR yakni generate fertilizer rate Anakku sekalian, kita bisa menghitung GFR dengan membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk wanita produktif usia 15 sampai 49 tahun kali 1000 Faktor yang ketiga, anakku sekalian, adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi itu sendiri, kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah migrasi nasional. Tentu, pada migrasi nasional, batas wilayah adalah tetap dalam satu lingkup negara. Migrasi nasional. Dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau perpindahan penduduk dari kota kecil menuju kota besar. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Tentunya tetap dalam satu lingkup negara. Yang kedua, anakku sekalian, adalah migrasi internasional. Migrasi internasional, seperti namanya, tentunya di sini sudah terjadi perpindahan penduduk antar lintas negara. Yang pertama adalah emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri ke luar negeri, contohnya misalkan seperti saudara-saudara kita yang bekerja ke luar negeri. Sedangkan yang kedua adalah imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Contoh tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja dan menetap di Indonesia. Nah, untuk menguji pemahaman kalian pada materi ini, Bapak harap kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran IPS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.